Kita teruskan dengan misi bantuan kecemasan Syria musim sejuk. Tahun ini, musim sejuk di Syria adalah paling buruk dalam tempoh 100 tahun. Dalam keadaan negara itu yang bergolak kerana perang, salah satu bantuan kritikal termasuk membekalkan alat pemanas khususnya kepada kanak-kanak mangsa perang. Dari bumi Syria, wartawan Hilal Azmi ada laporannya. Bantuan alat pemanas akibat suhu sejuk melampau bukan saja penting untuk keselesaan hidup. Dalam hal pendidikan, alat pemanas dianggap penting setanding alat tulis. Fungsinya antara lain memberi keceriaan kepada pelajar sekaligus menjadikan mereka cergas ketika menuntut ilmu. Baik, saya sekarang berada di salah sebuah sekolah yang digerakkan oleh sebuah NGO tempatan, iaitu yang NGO ini juga sebenarnya digerakkan oleh anak-anak muda, yang mana pendidikan untuk anak-anak Syria ini sebenarnya telah digerakkan untuk membantu mereka kerana mereka tiada langsung sistem pendidikan maupun silibus yang membolehkan mereka mendapat apa-apa suntikan pendidikan untuk membolehkan mereka mengetahui apa yang patut, apa yang tidak patut maupun asas-asas kehidupan. Itu yang menunjukkan mereka di sini sebenarnya mahukan ataupun dahagakan pendidikan. Jadi usaha yang dibawakan oleh Malaysia Lifeline for Syria ini adalah salah satu sekolah yang mereka taja ataupun mereka hasil daripada sumbangan rakyat Malaysia. Lihatlah betapa gembiranya mereka di sini. Pihak MAPIM dengan kerjasama Malaysia Lifeline for Syria, MLLFS, menggerakkan tabung sumbangan sejak awal tahun lalu dalam usaha membantu menghidupkan semula sistem pendidikannya. Untuk itu, kerjasama erat dengan kerjasama badan bukan kerajaan, NGO tempatan, membolehkan pengaktifan semula pendidikan untuk anak-anak yang terjejas. Misi bantuan musim sejuk ke Syria oleh MAPIM dan MLLFS berada di bumi itu sejak 2 minggu lalu.